negeri bareng sama aku Intan Saumadina yang kemarin masuk nominasi tapi nggak menang. <tuk> <tuk> Ada juga Mas Gita dan juga Kang Eko. Halo. Halo. Halo Intan. Halo. Kang aku beneran udah vote aku belum sih. Udah, cuma kan dia dia kurang satu, satu suara. Kurang. Dia kurang satu suara untuk dia jadi pemenang. Hmm. Berarti suara lo yang gak masuk itu berarti. Satu suara atau ke satu kelurahan. <laughs> jadi keluarhan. satu kelurahan. Eh, hmm. tapi seru banget ya hari ini kita tuh bakalan bahas putar liga. Terus pelatih yang udah angkat koper, padahal ini baru week ke berapa deh? Week ke ya? eh, ya. Masuk ke masuk ke tapi udah ada dua pelatih yang angkat koper dan masih banyak lagi. Tapi enggak afdol ya kalau kita nggak ngebahas masalah atau seputar saat ini jebret media award yang masih terngiang yang nih yang terfavorit kemarin didapetin sama Marcelino Ferdinand yang sayang banget ya mereka lagi eh dia lagi hmm. di luar negeri jadi kemarin diwakilin sama Marcel Widianto mirip <laughs> lah <laughs> sama sama, sama, -sama kan? Marcelnya ya iya. dan sama sama apa namanya ya begitulah Marcel pokoknya terus ada juga coach Indra Safri yang ternyata ini dombanya coach Justin juga loh. ternyata ya ternyata. dari iya. dari statementnya dia ya Iya ngomong-ngomong eh, soal Marcel siapa tuh Marcelino, Marcelino Ferdinan huh? dia kemarin bikin asis Siap timnya satu-satu, sempat -satu, oh. unggul duluan dan oh, iya, iya. unggul duluan oh. tuh hasil dari asis. Dia. Iya, wah keren. Tapi okay. ya sebelum kita bahas pemain-pemain yang kece-kece ini, kita bakal lihat dulu gimana keseruan saat ini di Media Award ini dia. Jadi um, kita sudah lihat tadi beberapa kategori ya, tapi yang nggak kalah pentingnya justru sangat penting adalah atlet terbaik. Jadi nominasi atlet terfavorit yeah. uh, yang akan kita sampaikan yeah. adalah atlet terfavorit. Marcelino Ferdinand Antoni Sini Sukakinti Nur Nurmulki Andakara Prastawa Diaksa Aldila Suciadi Uh, dari kategori atlet terfavorit adalah Marcelino Marce Ferdinand <music> Marcelino Marcelino <usur> Buat <What> Bang Marcelino <laughs> Terima kasih yang sudah memberikan kepercayaan juga dari teman-teman yang ada di rumah ini untuk kalian semua. Coach Indra sampai bengong ya pas Marcel <laughs> ke depan. Loh ini kayaknya bukan deh bukan, gitu. bukan karena, anak karena, bukan anak latih saya. Ya betul nih. karena figurnya beda, <laughs> <laughs> beda tipis lah. Iya iya tapi hmm. kemarin seru ya. Apa namanya Marcel Ferdinand, Coach Justin DPI hmm. menang juga, Jebret Media juga menang. Kemarin seru banget ya aku tuh kayak sampai deg-degan banget loh karena ini kan uh, pertama kali pengalaman aku bacain nominasi kemarin. Tapi kang Eko kemarin kemana? Di Bandung ya. Kalau lagi di Jakarta pasti datang. Hmm. Aku agak ini apa? Telat dikit terus nggak pede ya. Lihat cowok-cowoknya ganteng-ganteng. Kan, pada kan-kan aku juga ganteng. Ha? ya nggak pede aja tetap lah. kenapa? Mas kita kemarin seru ya. Seru Mas kita ini ya. among tamu nih. J gue tuh nunggu nunggu Eko dateng nggak? aku di seberang tapi. kalau kalau Eko dateng gue yang minder itu pas itu. aku di seberang. <laughs> <juga. laughs> kemarin seru banget Pak Menteri hadir. full hmm, cool iya. lagi ya? kalau aku si perhatiin iya, itu full iya, cool ya sampai akhir ya. sampai akhir sampai selesai Pak Menteri baru pulang. Hmm. itulah gunanya arah. Menteri pemuda itu masih muda. jadi kuat kalau di acara <laughs> nggak cuma muka. emang biasanya yang sebelumnya nggak <laughs> kuat. muda juga gitu jiwanya kan tapi tetap muda yang banyak, ya. Banyak nostalgianya ya kalau aku bilang. Kemarin. Buat tuh datang-datang pertama tuh ya, oh, iya, yang ngobrol ya. pertama sama aku tuh Yuni Kartika. Siapa? Yuni Kartika, bulu oh, oh nah, Dia ya, kan nominasi. Ya. Terus ya, ya, ya. dia bilang Gila kita udah 150 tahun gak ketemu itu aku berasa Berapa? kayak 150, 150 tahun. <laughs> Emang umur aku berasa kayak berapa? dinosaurus kayak. Iya iya ya, ya. terus ada siapa lagi Mas? Legend-legendnya ada Chris John, ada, ada Tommy ya. ada Valentino Semanjuntak, Iya, yeah, itu legendnya Legend sih. of all legend itu. Supportcaster <laughs> ya yeah. kemarin, terus juga pada apa, cewek-cewek juga banyak banget ya. Dan aku tuh kayak ngerasa miss banget sama acaranya. Ternyata serius ini, sih yeah. banyak yang bilang. Ini, terus waktu datang pertama tuh aku ngeliat peralatan-peralatan yang digunakan, Oh ini serius banget ini. Iya, yeah, iya keren-keren keren banget. Ini seperti sih. award award yang mm -hmm. ada di TV-TV. Ya yeah, yeah. itu, itu banyak yang bilang ini. Uh, oh sampai uh, ada yang bilang uh, produser salah satu produser aku rahasia produser di mana mm -hmm. ya. Ini kayak sampai bilang TV harus belajar dari Jebret Media. Oh, Kita bisa lihat ini acara yang tayang di YouTube aja. Mm -hmm. bisa menggaet segini banyaknya sponsor, yes. itu marketing TV harus Tutan. belajar. Ini nah, yeah, marketing siapa harus belajar nih sama marketing. Wih, standing post buat Jebret Media. Pokoknya buat semuanya yang terlibat. Mm. Terus aku kan baca Baca nominasi kan sama Kakak Mardel. Hmm. Kakak Mardel grogi banget ya? Kenapa aku juga grogi sih? Sebenarnya, tapi... tapi... sih tapi... tapi... kita terus hadapan kita tuh ada menteri. Yeah. Terus ada apa ceo ceo tapi... CEO <laughs> ada bos bos tapi... 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 senior senior tapi... Ah, pressure-nya lebih tinggi gitu. Sampai <tuk> kanari aku sempat kayak ngajak dia ngejokes terus kayak ada dead air sedikit Yang penting ketawa enggak? Ya. Ketawa kan? Ada yang ketawa kok. Ketawa. Enggak enggak kelihatan enggak kelihatan panik kok enggak <tuk> kelihatan kayak. Enggak kelihatan ya. <tuk> ya itu kita ya, pandai menutupi. Yeah. <tuk> gimana ada di depan. Pokoknya perhelatan perdana saat ini Jibrat Media Awards itu bener-bener sukses banget. Tapi nggak bakal bisa sukses tanpa adanya orang-orang dan juga pihak-pihak di belakang ini yang support kita semua. Ya, kita Dan mengucapin... harus diulang tiap tahun itu. Iya, hmm. harus ada tiap tahunnya. Tahun depan mudah-mudahan intan-intan ya. Ada lah, sekarang kemarin aja udah tinggal satu suara lho. Tahun depan pasti lepas landas itu. Maka itu kita mau ucapin makasih banyak buat Kompipar, ini salah satu sponsor kita. Juga tentunya ada media partner di sana yang bikin acaranya makin seru antara lain. Aku baca ini ada Kompas Media, ada Kompas.com, Kompas TV ada Sonor FM, Jakarta Post, Bola Sport, IDN Times, Sport77, sama Indosport.com Ini bisa dibilang benar-benar semuanya yang support acara ini keren-keren Mudah-mudahan tahun depan makin banyak lagi supportnya ya Mas Gita Yes, pasti Dan kita berharap Kang Eko juga datang ya. Iya, ya, kan? aku usahakan. Nggak, aku, tahun dan depan aku juga pasti terima kasih deh. sama Jibril Media bahwa hmm. uh, ada reuni antara aku Bunda, dan teman-teman di nih. belakang layar. Yes. Walaupun enggak ya. bisa disebut Tuh, namanya kan. dan enggak bisa foto-foto oh. karena sesuatu dan lainnya. Hmm. Hmm. tapi itu benar-benar nostalgia jadinya. Iya, senang ya. Gak jadi, Kenapa enggak jadi enggak jadi enggak jadi datang pokoknya tahun depan datang ya, tahun depan datang. Iya, iya, iya. Tahun depan datang cukuran kayak sekarang. Kemarin enggak pede. Oh, gitu. Kalau gitu aku yang cukurin Kang. Amin. Kalau karena enggak cukuran doang enggak pedenya. Oke, ini bisa dibilang tapi pemenang Menang Santini jebret media Award kemarin itu the best ya, lah, the huh, best ya. The best, dan, tapi nggak mengejutkan ya. Nggak di, bisa disangka lah itu ya, nggak ah, ada. Ah, nah. Disangka kok aku Enggak tahu. cuma kalau kak uh, Anji yang bakal uh, menang. Iya, harusnya intan kan <laughs> gitu maksudnya. Oh, cuma, itu cuma maksudnya, yang lain oke. Okay lah. Oke, okay. nah tapi kalau ngomongin soal yang mengejutkan, ini yang hmm. ada PS, kabar berita bahwa PSSI menunjuk hmm. Frank Warmuth hmm. untuk hmm. jadi konsultan hmm. pelatih timnas U17. Yeah. Nah, kalau menurut Kang Eko dulu, ini mengejutkan atau Kang Eko udah yang kayak, oh yaudah. Iya, makanya mang ini narasinya itu kan antara direktur teknik sama konsultan oh. ya. Hmm. Nah, kalau untuk direktur teknik ini kan sebetulnya dia tuh jangka panjang, nggak mungkin jangka pendek, cuma buat yang u17 Pialan, ini ya. ya. Yeah. ya Betul. Jadi jangka panjang, makanya kalau direktur teknik itu masa kerjanya itu bisa 10 tahun, 15 hmm. tahun, hmm. ada beberapa orang yang 20 tahun ya. Nah, ini sebetulnya kan banyak yang ngomong ini konsultan hmm. apa direktur teknik ya. Nah kalau direktur teknik ini kan dia komprehensif ya, dia itu menyeluruh sampai dia itu melihat hasil pembinaan. Hasil pembinaannya akan dituai lima tahun kemudian. Terus dia ngelihat bibit-bibit ya di daerah segala macam. Makanya sebetulnya kalau saya lihat nih kalau ini konsisten ya, ini kan Oke okay ya, jadi itu tuh kalau nggak salah kalau salah pernah jadi asetnya Hakim Law kan ya, Hakim Law. Law Nah, jadi kalau misalkan yang dipertahankan dulu Direktur Teknik, oke okay. hmm. Pengalaman segala macam ya Ini berapa bulan sih kan? Empat ya? Nah ini ya makanya ya, empat bulan itu Menuju-menuju piala dunia under 17 ya empat Iya, jadi maksud aku kayaknya nih diplotnya seperti ini hmm. Kalau misalkan empat bulan ini cocok ya Akan Ada hasil otomatis dia jadi Direktur Teknik yang jangka panjang itu Dan kalau dilihat dari pengalaman dari CV Ini udah oke okay banget nih orang ya Jadi umurnya kan di atas 60 Tapi dia punya pengalaman di Eropa aja beberapa negara ya. ya beberapa negara udah gitu setelah megang klub dia ke timnas dan timnas juga timnas negara dia Jerman. Hmm. Jadi oke, okay. apalagi kalau misalkan nanti kepikiran anak-anak U17 ini latihan di Eropa atau di Jermannya itu sendiri ya pasti ngaruh banget gitu. Akses hmm. dia pasti kepake banget. Jadi udah oke okay, sih pilihan ini rasional banget ya. Iya, iya. Pilihannya rasional tapi kan 4 bulan nih. Ini artinya uh, tugasnya sebagai apa dulu nih Mas kita sama 4 bulan? Eh uh, kan? itu tadi kalau kalau dibilang bahwa dia dia, dia hmm. akan menjadi apa ya? Seperti konsultan, konsultan dulu. dulu. Uh, mungkin dilihat. Konsultan ya, uh, mungkin dilihat untuk turnamen ini apakah dia berhasil atau tidak. Karena kalau melihat hmm. uh, CV-nya sendiri kan dia pernah memegang tim nasional Jerman Under 20 yeah. tahun ah. 2010 sampai 2016 Walaupun dia tidak menjadi pelatih kepala pada saat Mesut Ozil dan kawan-kawan jadi juara Eropa tahun 2019 ya hmm. Waktu itu kan megang ala Horst Rubesh, bukan dia, dia datang setelah Horst Rubesch hmm. dan uh, Dia membuktikan bahwa uh, apa uh, kinerjanya membawa semacam regenerasi bagi tim nasional Jerman artinya yang dihasilkan di Under 20 jadi jadi calon mirip calon tim nasional ya, ya rambutnya ya calon ya. tim nasional yang kemudian jadi juara dunia tahun 2014 ya ini hmm. artinya uh, dia cukup berhasil untuk uh, hmm. membuat pemain-pemain muda Jerman uh, berhasil di kompetisi-kompetisi junior maupun kemudian menjadi senior. Okay. Tapi ini kan cuma empat bulan hmm. dimana kita saingannya juga bukan cuma yeah. dari Asia tapi juga dari yang lain-lain bahkan kalau kita melihat sepak terjangnya Korea dan Jepang di AFC under 17 kemarin ya hmm. itu luar biasa sekali bahkan Malaysia Thailand pun dibikin tidak bisa apa-apa gitu hmm. sedangkan Malaysia sendiri mengalahkan tim Asuhan Bima Sakti pada saat AFC qualifiers bulan Oktober tahun lalu itu yang gambarnya bahwa tidak mudah Frank Warmut pun untuk ke, membentuk tim ini menjadi sukses kalau tadi jaminan timnas lolos grup hmm. ya kita hmm. harus lihat dulu kualifikasinya hmm. dan kata-kata ini ya konsultan ya yeah. jadi yes. ingat pelatih kepala yang punya otoritas tertinggi tetap coach bima yeah, betul. jadi konsultan itu okay. ibaratnya kan ngasih-ngasih saran aja yeah. yes, tapi betul. masalahnya ini sarannya saran orang eropa yang punya nafkah jadi kalau nggak didengar ya keterlaluan <laughs> gitu <laughs> ya. gitu kalau jaminannya timnas lolos Group susah juga ya kan kita yeah. harus lihat undian kan undian itu kan kita akan ada di pot satu artinya kita akan jadi tim unggulan kemudian ada seperti negara-negara kayak new Caledonia akan di pot empat bisa aja kalau kita satu grup sama mereka jaminan bahwa kita dapat tiga angka dari mereka tinggal kita cari satu satu, Satu poin lagi point untuk dapat empat poin jaminan bahwa kita bisa menjadi urutan ketiga terbaik dan lolos dari grup itu. Mungkin hmm. terjadi, dan Frank Bormut, bersama Bima Sakti, pun diharapkan bisa melakukan itu, tapi kan tidak gampang karena kalau kita lihat sendiri PSSI kan apa e, merekrut pemain-pemain dari hasil seleksi yeah. ya hmm. itu gambaran bahwa kita tidak punya kompetisi kan jadinya dengan hmm. merekrut pemain dari hasil dari yeah. seleksi seperti itu kalau ada kompetisi kan si pelatih tinggal comot-comot aja yeah, dari, yeah, yeah. dari dari klub-klub yang ada jadi kalau lolos grup berarti udah oke okay banget kalau misalkan nggak lolos pun akan banyak hal-hal permisif lah apologinya banyak banget yeah. itu, oh yeah, yeah. tapi ini kan uh, direkrut selama empat bulan ya mm. dalam waktu empat bulan mm. ini bis kan singkat banget kita bisa mm. bilang ini apa aja sih yang bisa dilakukan apalagi kan persiapan lapangnya juga mepet banget, belum lagi nanti kendala bahasa ya walaupun ada translator cuman kan at least pasti akan ada delay penyampaian ya maksudnya ada waktu tambahan penyampaian juga, ini kalau menurut Kang Eko gimana? kalau pengalaman saya melihat pelatih-pelatih dengan jangka pendek waktunya itu ya hmm. dia itu nggak akan nambah pemain jadi yang udah ya, ada, udah nanti ada. dia Betul. lihat ada kelebihan-kelebihan ya istimewa karena uh, pelatih yang jam terbangnya tinggi seperti Frank ini kan sebetulnya bukan cuma analisis teknis mata tapi insting dia, hmm. insting sebagai pelatih juga nanti ibaratnya dibayar ya? juga dibeli itu. Hmm. Nanti dia akan tahu nih bahwa pemain ini selama ini misalkan di sayap ya. Hmm. Tapi ini sebetulnya bagusnya jadi pemain tengah nih. Keberanian eh, Iya jangan-jangan jangan, ya, jangan, jangan-jangan selama ini dia salah posisi gitu. Hmm. ntar orang-orang seperti ini nih yang lebih jeli hmm. nanti gitu. Yang lebih berani juga ya. Iya ya, dia 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 akan cepat menilai seorang pemain hmm. atau dua tiga orang hmm. pemain dan ini harus uh, dia cepat untuk membentuk sebuah tim isinya mungkin 36 <laughs> yang nantinya yeah. akan jadi 23 pemain hmm. dan harus TC kan rencananya TC-nya ke Eropa ya. Entah, hmm. Tadi katanya, kayaknya Jerman kayaknya kan Agustus iya. ya? Ya Agustus. Hmm. Dan kita hanya punya waktu berapa? Agustus, September, Oktober harus sudah kembali ke sini untuk mempersiapkan diri di bulan November karena minggu pertama minggu kedua November sudah kejuaraan ini sudah akan berlangsung. Ini artinya ada kecocokan ya antara rencana TC timnas dengan mm. apa konsultan yang dipanggil dia kan sama-sama yeah, dari Jerman yeah, dan ada kan TC di Jerman ya. Tadi kan kalau Kang Eko juga disebutin beberapa prestasi dari Frank ini mm. banyak sekali ya. Dia pernah jadi pelatih kapal Jerman mm. U20 ya kan Kang. Terus juga punya mm. apa rekor kemenangan yang cukup fantastis. Oh, iya. Ini mungkin background-background uh, ini semuanya ini adalah alasan dari PSSI milih sosok si Frank ya. Ini CV-nya yeah. cocok artinya sama uh, yang diinginkan PSSI. Mm. Tapi ini kalau Kang Eko sendiri melihat sosok Frank, terus udah gitu persiapan timnas kita U17, karena kan ini peluatnya untuk U17 dulu ya, ini sosok Frank ini, keharapan Kang Eko nih, untuk apa dulu nih Kang? Apakah milih um, motivasi dulu kah? Atau teknik, atau lebih kemana? Yang jelas, mungkin kalau jangka pendek banget ya hmm. itu jelas akses kan, akses hmm. ke Jermannya klub-klub hmm. pasti akan respect sama dia ya bisa ngebuka, ya, nah, kemudahan untuk lawan tanding, latihan itu, kalau jangka pendek hmm. Nah, tapi saya sih berharap ini sebenarnya jangka panjang ya. Mm. Jadi tanpa melihat di U17 ini kan gambarannya nggak memberi jaminan apa-apa nanti hasil mm. nanti ya. Kalau misalkan jadi direktur teknik ya, itu saya rasa pas. Jadi seorang yang punya apa? background in concern sama pembinaan sama pemain-pemain muda itu memang cocoknya sama posisi direktur teknik. Karena dia itu nanti beda sama pelatih kepala. Kalau pelatih kepala itu kan dikasih target kan per event ya, mm. per turnamen ini juara atau lolos grup atau apa. Tapi kalau misalkan direktur teknik Targetnya nggak seperti itu, tapi yeah. menyiapkan misalkan 10 pemain uh, terbaik yang bisa dipakai di empat kompetisi misalkan hmm. AFC Piala Asia, nah itu kayak gitu-gitu gitu. -gitu, gitu. Hmm. Jadi saya pikir saya kok ekspektasinya tetap dia itu oke okay buat dirtek aja nanti nah, terlepas jadi, dari jadi, hasil jadi ya. di sini gitu. Oke, nah kalau masih kita gitu sendiri ekspektasinya iya. untuk Frank apa mas? Ya, uh... Kan kalau targetnya under 17 dia harus cepat mempersiapkan tim yang akan dibawa untuk TC jangka pendek. TC jangka pendek ini sebenarnya ya, di Jerman nanti. Tapi kalau kalau nantinya dia akan jadi dirtek ya dia harus mempersiapkan bukan cuma mempersiapkan tim ini, harus melihat talenta-talenta yang ada di under 17. kemarin kan pas uh, Santini Jebret media itu kan aku sempat ngobrol sama Indra Safri ya bahwa hmm. dia sangat sekali ingin melihat para pemain-pemain under 17 ini untuk nantinya dibawa ke kejuaraan-kejuaraan yang lebih tinggi hmm. under 20 atau under 23 sea games berikutnya dan yang lain-lain Jadi apalagi kan padat ya. Jadi kita pasti perlu betul. ya. Dan dan inilah main Frank Bormuth ini cocok sekali untuk menentukan siapa pemain-pemain yang layak dipanggil untuk tim nasional Inti jangka ke depannya. Intinya Frank ini nggak akan ngeprank lah ya. Mudah-mudahan <laughs> ya. <laughs> Kan kita kita tuh sering kalau klub-klub kan datang pelatih datang pemain ngeprank. Kirain bagus ternyata kurang. Kalau oh, ini saya pikir bagus lah. iya iya. iya. dengan apa kualitas CV juga pengalaman CV-nya juga pasti bagus ya. Ini tapi artinya dengan waktu sesingkat ini ini tetap akan bisa menjadi ada, penolong pasti ya. Pasti ada progres, pasti akan berbeda gitu ya. Jadi apa yang dipersiapkan oleh coach Bima? dengan adanya Frank ini pasti ada hmm. perbedaan lah lebih hmm. baik lah saya yakin. Oke, nah ini mudah-mudahan kita doain lebih baik lagi bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi juga ya. Tapi tadi kan PSSI udah resmi nunjuk uh, salah satu staf pelatihan buat timnas u17. Ini ada lagi nih kalau ngomongin soal liga ini agak bingung ya ada lagi pelatih yang angkat koper nih persikabo jadi tim yang kedua ya nah, di liga 1 yang akhirnya harus angkat koper. Tapi ini belum jelas ya ini dipecatkah atau Kal diri. kalau menurut persikabo dia ada alasan keluarga hmm. jadi mundur. Kok sama alasannya? Hmm. Ya, paling sama, aman itu. Paling, paling aman. aman oh, oh. Kita oh. aja kalau mau cuti kan alasannya <laughs> keluarga. Aku <laughs> 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 juga kalau mau izin acara keluarga Emang udah pihak keluarga. <laughs> Mama, Mama papa juga keluarga. Iyi, Aku juga kemarin izin gak datang ke apa Jumri. ke award juga alasan keluarga. Tapi tapi apapun alasannya adalah kalau Luis Mila kan tiga kali draw jadi orang langsung menghubungkan dengan wah hasil yang membuat Luis Mila Padahal kan sebenarnya alasannya adalah Uh, ibunya yang sedang sakit, katanya ah. seperti itu, atau ada trouble dari <tuh> anak perempuannya. Mm. Tapi kalau ini kan di tengah dia sudah mencatat kemenangan pertama, mm -hmm. walaupun Terus, kemenangan mm. pertamanya datang uh, saat berhadapan dengan Bayangkara yang sudah empat kali juga mengalami kekalahan. Mm. Kemarin pada saat Bayangkara kalah dan Persikabo menang, aku berpikirnya adalah, oh ini pelatih Bayangkara yang akan hilang, tahunya malah, pers malah Persikabo. Tapi yeah. jadi ini memang sudah sudah lama bahwa memang mungkin benar ada alasan keluarga atau mungkin bahwa kemenangan ini datang dari tim juru kunci yang mem yang membuat pasti manajemen pasti ingin lebih, lebih baik lagi, lagi. Ini, ini kenapa kemudian uh, ada penggantian pelatih dan kalau kita bicara pada saat mereka bermain di kandang sendiri di Pakansari mereka kan hasilnya buruk di Pakansari itu hmm. Uh, tidak seperti musim-musim berikutnya ini juga menjadi dan, salah satu Dan alasan. mereka kan ini paskansari Sari terakhir kali kemarin kan mau pindah ke Mukti. Iya ya? nanti mau pindah ke mau pindah Jadi pekan kelima tuh mereka udah pindah ke Ibuangmu ya. mereka, mereka pekan kedua dan ketiga kan 0-0 hmm. lawan Persija hmm. kemudian kalah 0-1 lawan PSM di Pakan Sari hmm. di mana 90 kali 2 90 menit kali 2 kali pertandingan mereka tidak mencetak gol sama sekali hmm. itu, Aku kira itu aku ngelihat Liga 2 loh soalnya paling atas dia United <laughs> kayak ngelihat Liga 2 musim berapa oh, gitu musim baru Uh, eh, dua, dua musim sebelumnya, sebelumnya dua musim sebelumnya ya, Maksud aku oke. Okay. Ini tapi hmm. kan, ini baru week keempat ya, kemarin yeah. hmm. ya. Ini kalau Kang Eko sendiri melihatnya terlalu cepat nggak sih? Keputusan yeah, Iya ya, terlalu Seandainya memang karena hasil atau progres yang belum dilihat gitu. Terlalu cepat ya, dan uh, sebetulnya kalau misalkan dikaitkan dengan hasil juga pekan ini kan sebetulnya belum memberikan gambaran apa-apa, nggak -apa. yeah. ada kepastian tentang tim yang degradasi atau kehilangan poin banyak juga masih bisa dikejar. Hmm. Ya biasanya sih mungkin dari awal tuh ada problem ya. Ini kalau kita seujun ada hubungannya dengan uh, kerenggangan dengan manajemen ya. Tapi kalau kita berprasangka baik bahwa memang ada urusan keluarga ya hmm. itu bisa diketepikan. Kayak siapa satu lagi? Uh, itu Gede ya. Itu Gede kan? juga mundur Setelah kalah dari gitu. Bayern United nah, ya. Gitu. Jadi kalau yang dua ini Wismia sama Iputu Gede kan tentang hasil. Yeah. Walaupun alibinya keluarga. keluarga. Nah kalau yang ini kan justru menang tapi dia mundur. Yeah. Akhirnya mungkin orang-orang mikir memang Keluarga yeah. gitu lebih utama, tapi gitu Ada isu kayak mungkin memang, apa namanya, kan ini katanya, "mengundurkan hmm. diri". Apa mungkin ada isu kayak memang mau diberhentikan atau dipecat, tapi akhirnya ya sudah hmm. saya mengundurkan diri aja gitu. Iya, ada, ada, ada. saya ya. ada cerita, saya nggak bisa nyebut pelatih ya. Oh, yeah. Jadi ada pelatih itu yang dia di press, ini zamannya dulu sih, zamannya apa? Mungkin udah belasan tahun lalu ya, di liga, hmm. di liga dulu, liga super ya. Yep. Dia di press terus, ya, nah. tapi pelatih ini nggak mau mundur. Hmm. Justru ketika dia ngasih dua kemenangan berturut-turut, hmm. dia mundur. Jadi ada pelatih-pelatih yang pingin membuktikan, tapi dia udah sakit, terlanjur sakit hati oh, ya. Yeah. Terlanjur ada problem, tapi dia ingin pergi dengan baik ada, kayak gitu. Ba bahkan kalau kita bicara tahun musim lalu kan Jackson Tiago juga hilang di hmm. week keempat. 4 hmm. Setelah satu kali setelah dia mencatat kemenangan yeah. pertamanya, dengan tiga kali berturut-turut sebelumnya kalah. Jadi jadi memang memang sulit sekali diperkirakan bahwa tapi ya pasti ada bahwa manajemen ingin hasil yang lebih baik bahwa mm. satu kemenangan itu tidak menggambarkan bahwa akan lebih baik lagi sehingga mau tidak mau ya dipersilahkan untuk hilang mm. jadinya dari tim itu. Iya e, tapi ini uh, kan ibaratnya pemain-pemain juga udah uh, direkrut ya ini yeah. kan dari awal musim mm. ya bisa dibilang rekrutannya juga pasti tamunya pem yeah. dari pelatih ini. Nah ini gimana nih nasib persikabo setelah ditinggal mm -hmm. pelatihnya? Ya tergantung pelatih yang baru dong. Ya. Kalau misalkan pemain yang memang pemain yang ada, ya, memang qualified. Tapi ada pilihan berarti kan hmm, dari pelatih yang ada. baru. Jadi gini, uh, ini lagi-lagi pengalaman ya. Tiap hmm. orang bisa beda ya. Yang namanya pelatih itu kan punya selera. Selera ini berkaitan dengan gerbong. Oke, aku kasih contoh deh di Persib dulu ya. Hmm. Dulu tuh di Persib itu ada rombongan pemain yang nyampe duluan. Hmm. Kayak Aliudin, terus Emil gitu ya. Kita langsung tahu ini Rahmat Darmawan banget nih seleranya gitu ya. Hmm. Nah ternyata banyak hal ya yang menyebabkan justru pelatihnya malah nggak jadi mendarat di Bandung Terusnya gitu. Kan? Jadi pemain-pemain seleranya datang duluan. Akhirnya hmm. kita langsung menyimpulkan Coach RD akan melatih. So, iya ternyata nggak berjodoh terus nih coacher itu berapa kali tiga kali mau ke Bandung tapi nggak berjodoh hmm. terus nah lalu pemainnya gimana ya pemainnya kalau punya kualitas tetap kepake juga sama pelatih yang akhirnya menangani hmm. gitu. walaupun itu tidak pilihan hmm. si ya, pelatih itu pelatih, gitu, pelatih jadi ya. ada faktor selera ada juga faktor teknis yang nggak nggak bisa dibantah nih kayak coach Wismia kemarin dia ya, ngatrol ya, kan. Persib sampai sembilan kali kemenangan ya. Ya. itu kan dia dengan pemain yang betul-betul murni pilihannya Rene Albert nggak ya. Ya, ya, ada ya. satupun itu. Tapi bisa. Itu bisa uh, jadi ya, dengan dengan kualitasnya bahkan dia merubah pola permainan dari Rene Albert yeah. ya, dengan polanya dia dan yeah. pelan tapi pasti kan dia 15 pertandingan nggak kalah ya setelah kalah yeah, dari itu PSR bukan ya. pemain dia semua ya ini tapi sama uh, sampai saat ini samanya juga Persib ya Persib juga belum ada nemuin sosok pengganti Lusmi dong Kang nah, ini prediksi saya per hari ini ya per hari ini ini mainnya logis logisan deh logis, -logis logisan ya bukan karena saya mencari tahu ya saya dugaan saya kenceng banget bahwa pelatih yang akan menjadi pelat, apa pengganti Wismia itu orang Asia. Kenapa coba? Kenapa? Kalau misalkan kalau kalau misalkan masih pelatih Eropa atau Amerika Latin itu Bung Bes masih stay karena kan dia itu kan ya, jadi hmm. punya kemampuan tuh banyak bahasa kan. Hmm banyak bahasa, spanyol, jago, belanda, Basis terus Inggris, portugis, apa tapi Brangis dia nggak bisa juga. bahasa korea wah <laughs> <laughs> eh nggak maksudnya asia deh oh korea Jepan, dia udah ngomong korea nih arab oh, gitu kan nggak oh, oh, bisa oh, enggak, maksudnya bukan korea, maksudnya ada kemungkinan enggak, karena kalau misalkan jadi manajemen gini deh kalau misalkan manajemen, uh, ini base ini kalau kita lihat dari rilis-rilis kan bukan sepaket sama Huismia hmm. Huismia ini sepaketnya sama dua asisten dia ya, ini yang nah hilang juga dua ya. asisten ya kalau base ini enggak gitu I, apa Jadi ibaratnya walaupun Wismia cabut ya, tapi tenaga dia, kemampuan dia itu masih bisa diberdayakan sebetulnya ya. Hmm. Kemampuan bahasa dia yang bagus bisa diberdayakan gitu. Kalau A memang cocok. Iya, akhirnya kalau misalkan ya. Misalkan kalau nanti tuh Mario Gomez, Almeida apa, yang jago bahasa-bahasa la latin hmm. gitu, pasti ngapain nyari yang lain? Yeah. Mendingan pakai base Gitu yeah. kan, udah dikontrak, nggak ada gak ada resiko apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan pelatih yang datang memang nggak ada hubungannya dengan apa, kemampuan bahasa base Itulah ya yang jangan belakang. pakai orang lain. Ah, jadi kemungkinan besar ini logis-logisan ya. apa pelatih yang akan mengganti Luis Mia ini pelatih Asia tapi punya reputasi ya. Iya punya reputasi tapi dengan pola permainan yang beda dari Luis Mia hmm. ya. Ini artinya Persib ah. akan main keras Udah, ini artinya dua Spanyol yang itu juga <laughs> udah gak akan dipertahanin. Kan dia bawa gerbong Spanyol dua, ya. Rodrigo sama siapa? Iya, iya, iya. Dia kan, Pino. kan ikut juga kan ke sana. Ah. Iya, ya. jadi ya. itu. Kalau kalau apa? Kalau hmm. gerbong ini dari awal udah putus duluan ini bisa langsung hilang kan ya. karena belum teruji, dua Spanyol ini belum teruji kemampuannya bahkan kalau dikatakan jelek ya udah teruji jeleknya gitu loh hmm. ya Rodrigo sama Pino mudah cedera kemarin Rodrigo jelek nah, banget ya oh, lawan ya. PSM gitu ya. oke, okay. tadi siapa yang Vietnam? Park, 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 Park Hang-seo ya, bekas, bekas, bekas mantan pelatih ya. Vietnam okay. udah nggak lagi, dia itu, sekarang Pak, kan kira-kira apa? itu mungkin yang masuk. Iya banyak yang enggak. bilang dia aku sih, uh. ya aku nggak berani sampai nama cuma aku cuma bisa apa, uh, logika aku ini pelatih Asia aja oh, udah ya. dari, dari beberapa dari beberapa uh, ngobrol sama teman-teman wartawan hmm. kan bilang bahwa dia yang kena oh, gitu ya, katanya seperti itu tapi kan ini artinya begini uh, Persib yang sudah bermain dalam satu tahun ini penuh dengan gaya polanya Luis Mia hmm. pasti akan berubah polanya dengan ya, pelatih ya. dan itu pasti akan mulai dari nol lagi jadi boboto harus sabar dengan ya. ini masih kita sama Kang ekologis logis logis, logis. Aja atau ada bocoran Enggak logis gini ya oh, logis kan ya. Aku Bek ngebaca nih, ngebaca bahasa-bahasa yang dipakai sama pelatih ya. Uh -uh. Pelatih Afrika sekalipun itu akan bisa bicara Spanyol, yeah. ya, mm. akan bicara bahasa Perancis gitu. Itu pelatih dari Afrika. Pelatih dari benua mana yang nggak apa nggak ada hubungannya sama kemampuan Pelatiin. base? Udah cuma dari Asia. Yeah. Kan kita nggak yeah. ngomongin yeah. pelatih dari Kecuali ya. dari Filipina ya Filipina masih bisa dengan segala macam Spanyol-Spanyol ya. yeah. Tapi nggak yeah. mungkin kan gak kita pakai pelatih Filipina Ngapain? Ngapain pelatih basket kali ya <laughs> <laughs> Jadi ya pasti kalau kita Asia, Korea, Jepang, Cina Itu kan tidak akan pakai pemain hmm. apa Uh, seorang asisten yang punya kemampuan berbahasa Spanyol mm -hmm. itu maksudnya oke. Okay. Eh, nah, eh, tapi tadi. ini kan setelah ditinggal Luis Mia, malah kalah nih Persib. Kalau kemarin mm -hmm. kan ya ngumpulin satu poin lah ya, mm -hmm. imbang. Tetapi nah, malah kalah ini tuh, kalau dari siapa ya, Mas Gita mm -hmm. dulu ya deh, deh. Mas Gita dulu melihatnya, ini apakah emang permainan Persib setelah ditinggal uh, Luis Mia agak berubah dan agak sedikit berantakan <laughs> di pertandingan kemarin, atau PSM-nya yang confident main di Kalau selama ini kan, di tangan Luis Milla juga kalah dari PSM ya, udah yeah. unggul satu gol, mereka kalah dua satu sebelumnya ya pada saat sebelumnya ya. musim sebelumnya hmm. sebelumnya pada saat belum ditangani oleh Luis Milla Luis Milla sudah menangani tapi tidak ikut ke pare-pare waktu itu hmm? mereka bahkan hmm. kalah 0-5 hmm. jadi udah tiga kali berturut-turut kalah dari 4 -4 PSN ya iya, hmm. sekarang kalah dengan 24 sebenarnya kalau ukurannya babak pertama berantakan persibnya, tapi uh, babak pertama, hmm. ukurannya babak kedua mereka menekan PSM dan mereka bikin dua gol sebelum kemudian mereka mencoba mencari gol ketiga malah masa. kebobolan, malah kebobolan sama seperti waktu minggu lalu ya hmm. lawan Dewa. Madura United kan oh. mereka juga ketinggalan dua gol, eh sorry lawan Dewa United Dewa. mereka kalah. Dua gol, mereka Nyamain. menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, yes, menit 86 dan 90 plus 4. Itu tujuannya bahwa Persib bangun. Dan kalau kita lihat kemarin, Kang Yaya itu pelatihnya, pelatih caretaker ya. Dia tuh ngotot banget di babak kedua pada saat mereka untuk menyamakan kedudukan. Jadi itu benar-benar eh, apa ya kerja keras dari dia. Tapi ya itu tadi lini belakang yang bobol pada saat yeah. mencoba mencari gol ketiga. Oke, okay. nah, tapi juga kemarin apa golnya persib juga kan ini kejadian juga ya di akhir akhir laga. Iya. Kan? Yeah. Jadi kalau dari permainan ya terlepas mm. dia lebih bagus babak kedua. Saya pikir sama aja sih kalau dari permainan persib ya. Jadi nggak mm. meyakinkan gitu. Mm. Tapi yang jelas akan membuat mental anjlok itu kan suasana tim. Yeah. Yeah. Jadi yang namanya tim ditinggal sama pelatih maka dua pertandingan awal setelah ditinggal pelatih itu pasti suasana Boyang. tim nggak enak hmm. suasana tim nggak enak nggak nyaman itu pasti ada gitu ya caretaker sebetulnya dia udah nggak perlu lagi ngotak ngatik masalah teknis lawang selama ini kan gitu gitu aja tinggal, yeah. tinggal jaga suasana kenyamanan psikologis gitu hmm. dan kemarin mungkin ya seperti itulah hasilnya ya yang diadapin PSM lagi. Pernah gitu. ngobrol sama orang medianya persib kan. waktu itu kan sebelum sebelum liga mulai kan dia bilang Luis Milla itu membutuhkan empat pertandingan uji coba hmm. untuk membuat timnya jadi satu. tapi kan dia so lima pertandingan uji coba. tapi kan mereka hanya dapat dua uji coba pertandingan. sehingga pasti Luis Milla memakai tiga pertandingan pertama di liga untuk menjadi uji hmm. coba hmm. juga. makanya Boboto kan marah, kenapa kok ganti-ganti susunan pemain, ganti-ganti informasi? Tapi itu tujuannya adalah untuk membuat tim berkesinambungan. Tapi sebelumnya, mana tim yang ya, Sebelum yang... sempat pertandingan keenam dihitung dari uji coba, ini dia udah mundur, itu yang membuat yeah. Persib juga jadi anjlok. Gitu. Persiapan Persib juga kan termasuk dadakan, ya, termasuk dadakan, ya, ya betul. karena betul. mungkin confident hmm. dengan materi atau apa tetaplah lah. Karena secara kualitas, ya, kalah, kualitas ya. kan masih tetap bagus lah. Dia ya, grade A semua, cuma kan yang namanya apa insting chemistry, ya, ya Nah betul. chemistry kan tetap harus. Dibangun gitu. Nah, mm -hmm. Karena jelas banget waktu mereka mencoba mengejar ketertinggalan di babak kedua itu kualitas pemain yang bicara sehingga iya, mereka bisa iya. cetak dua gol. Kayak itu ya shoot free kicknya Ezra Walian, yeah. terus kemarin waktu lawan PSM, syutingnya Mark Lock, oh, itu kan ya. individu ya kualitas Betul. pemain bukan set piece ya. Ya tapi ini kan sebelum bertanding tuh Mark Lock juga sempat kayak ngeluh kan katanya dengan fasilitas di PSM. PSM. Ini ini gimana mas kita lihat tanggapannya emang bener seperti itu kah, atau <laughs> Gimana? susah ya kalau pare pare ya ukurannya iya. bahkan uh, yang tidak terlalu terkena dampak seperti kita broadcaster aja itu kan hotel sulit ini ini juga. Ya, mas, sama jadinya mas kita aku ingat waktu musim lalu ngomongin versi pare pare juga kan barang akun ya. Ya, ya ketika 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 mas kita memper mempermasalahkan infrastruktur jalan hotel itu yang komi nih Komen ngebully mas gitu banyak banget nggak tahu nih hari ini nih aku masih ingat. Padahal nggak terima loh orang-orang pendukung PSM pare pare di apa dianggap gak memadai apa banyak yang nggak terima itu. Ya, aku iya. masih ingat. Mungkin tapi karena tahun kemarin versi PSM di pare pare juga sama aku komentarin. Okay. Tapi tapi maksudnya gini apapun itu kan tidak jadi excuse buat sebuah yeah. tim bahwa di sana fasilitas kurang hmm. kan sudah disetujui untuk bermain di sana apapun. Ya harus, tapi ya balik-balik lagi sebagai tuan rumah memang harus ada perbaikan yeah. nantinya ke depannya. Yeah. iya gitu. yeah, iya. Yeah, yeah. Tapi kalau dari kalau ngomongin tuan rumah nih PSM sendiri itu gimana nih semenjak ini depan PSM ditinggal Ramadhan Sananta ini apakah masih jadi masalah atau gimana nih? Karena kan kemarin yang golnya gelandangnya semua ya. Iya, yeah, tapi ada satu lagi siapa? Mando siapa? Everton juga aja bikin gol. Enggak, ya, yang emang. bagus yang apa? Yang gol pertama PSM itu Mando. Mando, ya. Nah, iya, Mando iya. itu bagus tuh. Aku kemarin jangan ja, ja, dari luar nah, kota penalti. Awal-awal ya. awal PSM itu aku cuma ngelihat dua pemain ini apa William Plim sama Mando ini mm -hmm. bagus gitu. Ibaratnya kalau para partner, partner yang lainnya nggak berkembang ya, mm -hmm. mereka cukup berdua pergerakan tanpa bola juga bagus, efektif banget gitu ya. Kalau bicara Ramadhan Sananta kan musim lalu pun dia tidak sepenuhnya terus-menerus jadi starter. Artinya mm -hmm. dia kadang-kadang datang sebagai cadangan, mm -hmm. tapi dia bisa bisa bikin gol. Semua pemain uh, PSM kan bisa bikin gol. Kenzo Nama Bola contohnya bahwa kadang jadi cadangan dia bisa bikin gol kemarin dia menciptakan gol yang sangat bagus sekali di bawah yang pertama yang kang Eko bilang jadi ini gambaran bahwa PSM tuh banyak pemain yang bisa cetak gol William Ploy mm -hmm. kalau dia tidak bermain bagus itu akan bermasalah bagi PSM yeah. uh, contohnya pada saat lawan Persija pada saat lawan Bali United waktu AFC Champions League qualifier tapi kalau dia bermain bagus itu kunci bagi PSM dan PSM kan memang di kandang sendiri kan tidak pernah kalah hmm. sebelumnya mereka kemarin kalah, kalah dari Dewa jadi, United jadi gak, gak tau kenapa nih ya jadi gak tau kenapa PSM ini sering banget punya tipikal pemain itu mirip plum ya dulu ada Luciano Leandro ya yep. keepingnya bagus dia gak banyak lari-lari tapi Awal masih ngasih terobosan ya. Ya. bagus dan kalau seingat aku ya bener gak waktu PSM juara dulu yang zamannya Kurniawan kalau nggak salah Om Ada Carlos 1. de enggak? nggak? Mereka, nah, ya, nah Carlos de Mello ini mirip banget sama William Plim hmm. Jadi nggak banyak lari-lari Gerakannya juga mungkin bisa dibilang nggak lincah ya Tapi keeping bola bagus Umpan-umpan terobosan bagus gitu ya Nah itu yang bahaya kalau misalkan selama ada William Plim ya siapapun ya maksudnya kan sejelek jeleknya pemain PSM gak akan jelek-jelek banget ya, Betul. ya itu kebantu banget saya pikir ya William Plim lah kuncinya gitu. Ya, ini artinya memang PSM juga nggak uh, terlalu masalah banget ya ditinggal sama Ramadhan Mas? Oh, no, Saranta. ya karena masih banyak lah. Karena masih banyak banget semuanya. Di bisa ditinggal Plim masalah? Iya salah. Walaupun Plim oh, ya. ya. kalau kita lihat dalam gerakan hmm? tidak punya kecepatan sama sekali. Terkadang seperti berat badannya, tapi Umpan terobosannya itu, mau, mau, mau gak? Gak boleh ngambil bantu ya? Kenapa oh, enggak? Enggak, aku kira enggak. Tadinya mau apa? enggak boleh ngomong gendut karena body gak semi Enggak kan? Iya berat badan ternyata emang kalau udah udah di, udah apa usia jadi terlatih untuk apa Enggak langsung ke situ gitu berat badan ya bukan gendut ya berat badan ya, okay, deh. body shaming gak boleh yes gitu. tapi sama ini sama persib ya yang nyetak gol di ujung-ujung laga dan tapi gagal menang ini ada juga persis solo nih yeah. yang kemarin dikalahin sama madura united ini sayang ya sayang banget tapi ini menarik banget ya juga ya full golnya dicetak sama pemain asing semua yeah, but, ya ya udah 4 gol yeah. sekarang, terus Persib di luar. Mereka dua kali kalah satu kali menang satu kali draw. Mereka kan tim yang selalu mencetak setidaknya dua gol setiap pertandingan. Mm. Mm. Artinya, jumlah skor yang selalu besar mereka kalah 2-3 dari Persebaya, mereka 2-2 dari PSS. Mm. Kemudian mereka menang 2-1 Kemarin mereka kalah 3-4 setelah yeah. ketinggalan satu yeah. empat. Jadi, gambaran lini belakang depannya dengan ada Ramadan Sananta Fernando. Regres luar biasa lini belakangnya yang bermasalah eh, ya, harus agak punya bolong, pekerjaan ya? rumah yang besar dan hmm. pertandingan berikutnya ini kan mereka akan main di Sriwedari hmm. artinya ini gambaran lagi bahwa ini stadion yang belum biasa mereka mainkan hmm. karena ini stadion yang baru lah buat mereka hmm. Hmm. nah oh, kong, e -kong, ya kemarin ya, persis. dari apa dari pemain asing Nggak, ini lihatnya kita fair ya pemain fair asing. objektif hmm. bahwa ya ternyata pemain asing ini masih dibutuhkan banget ya di Indonesia bukan cuma sekedar pemanis gitu, pemanis daya tarik sponsor atau animo penonton tapi memang secara prestasi kualitas iya. masih Betul, jauh berarti iya. dianggap apa? nggak berimbang kan semua asis kayak kemarin juga asisnya dari asing juga misalkan yeah. ya. Semua gol dari asing gitu Ibaratnya apa? berarti yang lokalnya mungkin sampai saat ini ya masih belum berimbang gitu. Nah, ini bahasa panjang nih kalau terus ini. Jadi argumen-argumen pelatih-pelatih yang apa? yang ingin kuota asing dikurangi segala macam ya. Itu nggak relevan baik secara iya baik secara plus 1, baik iya. secara marketing maupun kemampuan bah, gitu bahkan kalau gini, gini kan ada ada klub yang menurun penampilannya seperti hmm. Bali United uh, mereka kan jauh menurun dibandingin dua tahun pada saat juara bahkan dari tahun lalu hmm. dan mereka uh, mengontrak pemain namanya Jefferson Asis yang medioker untuk ukuran asing, tapi dia top scorernya di bali yeah. united sekarang. Yeah. Jadi artinya apapun kan dia bikin gol, dia berbuat sesuatu itu. Yes, yes. Udah sebenarnya simple deh ini, ini ini ngomongin bukan Christian gonzalez naturalisasi ya, kita ngomongin gonzalez casingnya kan memang latin uruguay, mm. di usia 40 aja masih jadi yeah. top score ibaratnya ya, nah itu harusnya introspeksi lah gitu. berarti ada something wrong nih pembinaan kita di misalkan sektor striker misalkan itu hmm. ada, ada yang salah berarti nah kalau ngomongin masalah pembinaan berarti harus dari bawah ya iya. ini berarti harus diperbaiki semuanya ya, Frank untuk... lah, tugasnya Frank <laughs> lah iya <laughs> iya, mudah-mudahan bisa bertahan terus ya walaupun ada ya, kayak nah. Ramadan Sananta kan muncul ya. nama-namanya seperti itu, Dimas Derajat muncul tapi tidak mendominasi ya, ya Indonesia ya, belum mendominasi, belum mendominasi. Gak ada yang Indonesia. gimana gitu ya. oke, okay. nah tapi kemarin tuh juga gak kalah serunya PSS ya PSS dua-dua ya? Banyak banget oh. nih, seru banget ya, banyak banget apa ya kontroversi yang terjadi, bahkan kartu merah juga di dua-dua tim. Terus sama ini banyak banget apa ya? Keputusan wasit yang masih menjadi pertanyaan ini gimana nih? Aduh, udah pusing ya. masalah. Ada a, ada seperti kepala kena kaki ya hmm. Iya, terus gol apa? Kawor. Uh, uh, itu juga. Hmm. Itu kalau dari aku mau tanya Kang Eko dulu, itu Kang Eko gimana Kang lihat ah, ini permasalahan ya. masih aja ada. Jadi masalah, masalah tuh jadi simpel ya. Simpel. Jadi masalah tentang perwasitan yang di putaran pertama ada, ini PSSI hmm. gampang banget jawabnya. Yang pertama kan bahwa var itu memang akan diadakan hmm. tapi kan nggak sekarang kan memang komitmen mereka di putaran kedua. Hmm. Udah gitu PSSI uh, bekerjasama dengan JFA Asosiasi Sepak Bola Jepang hmm. untuk pembinaan pelatihan wasit ya. Padahal Udah gitu ya. komite wasit langsung dipimpin sama ketua umumnya lagi. Nah jadi kalau misalkan kita ngomongin masalah wasit lagi wasit lagi. Udah nggak bisa mendadak perubahannya gitu. Karena semua komitmen atau semua jalur yang bisa dilakukan oleh PSSI, udah ditempuh semua. Cuma yang nggak sekarang kelihatannya gitu. Jadi ya, kayaknya putaran satu ya. Jadi ya ini, ini kan yang, yang jadi masalah di supporter ini kan, keputusan wasit tuh dianggap langsung seujon kan. Ada main, ada apa. enggak ini maaf-maaf. Keputusan wasit banyak yang salah memang wasitnya aja yang bego gitu. Enggak ah? enggak ada suap, enggak ada apa SDM-nya. Iya, ya? SDM. Jadi memang Masalah kualitasnya, benar -benar. jadi kualitasnya aja memang enggak memadai. Dan ini relevan dengan upaya PSSI sama JFA itu yang membeli ke, apa pembinaan sama pelatihan wasit dari Jepang gitu. Hmm. Kalau VAR kan penunjang ya, VAR penunjang. Jadi saya pikir kayak misalkan dulu tahun berapa yang pakai wasit asing? Uh, tahun 2017. Itu kan keputusan sama-sama jelek. Sama-sama yeah. oh. jelek loh. Jadi ada tahun 2017. Jadi kesalahan nih. Hmm? Pembinaan nih. Ya, kalau misalkan disebut kesalahan tentu saja SDM-nya ya SDM-nya harus ditingkatkan sama ini persepsi uh, pemain ya kemarin juga pemain harusnya tetap ngelihat walaupun ada yang gol PSS ya harusnya gol cool banget itu yeah. ya kan ya itu mutlak tapi itu konsep kan ya itu nggak offset ya Sangat tidak offset. Uh, tapi ketika pemain belajar bahwa itu ya udahlah memang manusiawi dan nggak ada apa tendensi yang aneh-aneh udah terima aja gitu jadi hmm. jangan lupa supporter sama pemain juga harus dibiasakan menerima keputusan wasit ya, walaupun itu tahu. keliru, ya, betul. Karena ya, ya. ba bahkan bahkan kalau kita sudah menggunakan VAR ya. pun itu, harus... itu keputusannya kan ada di ruang kontrol VAR uh -huh. yes. yang dimana di situ ada video assistant referee, Begitu, puas. ada asisten video <tuh> assistant referee, hmm. ada yang namanya uh, replay operator. Hmm. Itu kan juga harus dilihat bahwa gol pun bisa terjadi yeah. pelanggaran sebelum gol itu terjadi dan it, jadi kalau uh, Penonton sekarang dan uh, orang yang uh, penonton supporter yang di stadion bilang bahwa mereka tidak senang hmm. dengan kecurangan. Kebenaran iya. yang benar, benar, benar pun itu bisa menyakitkan, bisa menyakitkan. Maka, ma makanya ini ya, jadi banyak supporter menyangka mengira var itu wasit tandingan ya, iya. ya enggak, enggak konsepnya enggak gitu. Jadi, kalau misalkan di teori hukum ya, yang namanya uh, banding wasit, wasit yang putusan baru kan orangnya beda. Misalkan ada pengadilan negeri, Men. hakimnya ini, nah dibanding enggak puas kan ke pengadilan tinggi, hakimnya beda. Kalau ini kan enggak si otoritas atau kekuasaan tertinggi keputusannya tetap di wasit yang sama. Masa -masa Jadi VAR ini betul-betul hanya membantu saja gitu. Yeah. Jadi terserah si wasit ini, misalkan wasit ini sebetulnya kata VAR begini ya tapi dia ngelihat lagi ingat lagi dia masih bisa memberikan dia keputusan menentukan. beda dari VAR bisa ya betul. itu dan 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 kemarin sih bicara sama orang LIB mereka kan udah mulai pendidikan VAR itu kan mulai, Walau, mulai udah, udah dari mulai dua minggu yang lalu oh, walaupun, 2 minggu 2 minggu lalu. walaupun nanti baru dipraktekkan di week 24 bulan Februari hmm. itu mereka membagi dalam divisi teknologi ada hmm. kemudian ada divisi komunikasi terutama divisi komunikasi itu kerja hmm. kerja kerasnya adalah memberitahu kepada klub hmm. memberitahu kepada supporter Quarter. bagaimana VAR itu akan bergerak. Nanti jangan sampai orang sebelum ini bilang bahwa wasit goblok, wasit goblok. Nanti akan bilang VAR goblok, VAR goblok. Jadi intinya gini, intinya intinya tidak ada wasit yang kekuasaannya melebihi wasit yang dipakai di lapangan itu. VAR itu hanya membantu saja, bukan wasit tandingan. jadi fasilitas pembantu ya, fasilitas yang Itu pun kalau wasit merasa perlu. Kalau misalkan wasitnya udah yakin, VAR itu bisa mengingatkan, eh, tadi itu pelanggaran. jadi ada ada callingan juga dari wasit VAR. Atau kalau gol, eh, tadi lu lihat di sebelah sana tuh terjadi pelanggaran sebelum terjadinya gol. VAR bisa seperti itu, tapi keputusan tetap di tangan Terus wajib. pengetahuan tentang law of the game nih tentang offside sekarang ya, ya yang betul. Apa, apa? organ tubuh nih. Bagian tubuh itu harus betul-betul terlepas. Belum, belum tapi itu. Ah, betul terlepas. Belum dipraktikkan? Uh, belum dipraktikkan, baru dipraktikkan di Swedia, di Belgia. Oh, ya udah. Ya udah nggak <gat> takutnya nanti makin ngaco keputusannya <tuk> udah <kalau> kayak gitu. <tuk> <tuk> itu harus benar-benar pelatihan hmm. itu hmm. karena iya. itu susah lagi. Iya, kayak gitu misalkan VAR itu dipakai misalkan harusnya nih offside nih, tapi ketika dilihat itu Enggak, nah, itu. Baru itu baru. Jadi VAR itu akan efektif kalau di keputusan yang mutlak ya, tentang ngelewatin garis gawang, offset atau tidak. Tapi kalau yang namanya perkalahian, ada pemain nanduk ini, terus diving apa tetap. Hmm. si wasit lah hal-hal yang yang manusiawi tetap ada keputusan yang Far nah, itu nggak bisa ngehandle gitu. Oke okay, kalau kita balik lagi ke permainan antara PSS sama PSIS, PSIS sendiri ini kalau Mas Gita sendiri melihat permainan kedua tim ini gimana nih Mas kemarin? Ya sebenarnya lebih terbuka ya. Kemudian hmm. kalau kita bicara keseluruhan bahwa pertandingan pertama week keempat kemarin menjanjikan sebuah pertarungan yang open gitu loh. Walaupun ya keputusan kontroversial itu jadinya hmm. mengurangi itu sendiri dan dalam beberapa hal bukan cuma dua keputusan wasit itu aja banyak sekali keputusan wasit seperti uh, uh, pelanggaran hmm? seharusnya advantage wasit melakukan hmm. apa ya, uh, menghentikan pertandingan padahal itu sebenarnya untuk keuntungan tim yang ya. menyerang hmm. dan tim yang menyerang marah wasitnya kemudian memberikan kartu ya. kuning hal-hal kayak gitu yang tadi kalau Kang Eko bilang bahwa wasitnya tidak punya pengetahuan jadinya benar gitu loh. Hmm. ya ada bola -bola -bola terlihat keuntungan. seperti benar nah ya, ya. terus ini uh, kemarin juga sebetulnya ada contoh bagus ya bahwa keputusan wasit itu untuk hasil pertandingan final tapi untuk perilaku pemain mm -hmm. itu nggak final tuh kayak kemarin misalkan uh, kartu mm. merahnya Fortes ya mm. yeah. aturan yang umum itu kan harusnya udah sekali larangan bertanding gitu ya tapi karena misalkan dianggap, ini contoh jelek atau apa itu bisa nggak ngasih hukuman tambahan, tambahan gitu nah itu juga harus dipahami oh, ya okay. bahwa uh, yang apa yang relevan dengan keputusan hasil di tangan wasit ya terkait match-nya apa ya tapi kalau misalkan uh, tentang perilaku perbuatan buruk itu masih ada komdis nanti iya. bisa ngasih hukuman tambahan dan kalau misalkan iya dikasih hukuman tambahan ini repot nih ya mereka lawan apa bernio ya PSIS iya, betul. Lawan hasilnya maksudnya nanti akan sangat berpengaruh iya nanti repot juga karena gini karena Fortes ini gini loh Fortes ini musim lalu kan parah banget dari sekian belas pertandingan kalau nggak sih dia cuma nyetak tiga gol ya beda beda, beda beda sama Arema ya iya. waktu di Arema bagus pindah ke PSIS kalau ngomong jelek termasuk ini nggak menghina nggak nggak ya yang nggak enggak, enggak, ke, enggak, enggak. ke PSS jelek, ke PSS jelek ya. Musim lalu kan. Maksudnya nah, kan aku ya? kira dia malah mau dibuang ternyata enggak, yeah. karena enggak ada yang mau nerima kali ya. Nah ke di PSS jelek. Nah musim ini lumayan dari empat pertandingan empat gol. Yeah. Ini kan ada indikasi dia dapetin lagi performnya ya. Eh malah goal, kejadian iya. kayak kemarin. Yeah, dia. Iya. sebenarnya banyak pemain yang walaupun timnya terpuruk pun mereka perform performnya mm. seperti Gustavo Almeida. Arema dia kan top scorer dengan 6 gol. Yep. 6 gol Arema diciptakan oleh satu pemain. Hmm. Ini yes. artinya terpuruk-terpuruknya Arema ada di dasar klasemen pun masih ada satu ada pemain, pemain yang menonjol. Yang oh iya perform hmm. ya. Oke, okay. ini menarik banget ya memang baru 4 week tapi kayak udah banyak banget kejadian-kejadian terjadi ya. Tapi kalau ngomongin soal pemain ini ada satu aksi yang hebohin dunia sepak bola lokal hmm. nih juga nih. Ada Andri Tani yang sampai masuk media Bleacher Report juga. Tapi sayangnya ya walaupun aksi itu kayak ya viral tapi persija harus hmm. kalah alah ya. dari Persita Tangerang. Ini sama-sama ya. Ini Derby Jabodetabek. Ini pertandingan juga alot ya. Al, ini dia nih. Ini masuk Bleacher Football. Ini kalau mas kita sendiri tanggapannya ngelihat aksi ini gimana mas? Ya ini ini lebih lebih gerakannya Art, artinya ini ini pantas kalau masuk ke Bleacher Football. Ini ini artinya gambaran bahwa ini yang di yang di bagaimana Andri Tani ini adalah gambaran seorang penjaga gawang uh, yang tipenya adalah apa ya istilahnya sekarang eh uh, sweeper goalkeeper lah ini artinya. Ini ini artinya kemampuannya dia untuk bermainkan bola bukan hanya dengan tangannya tapi juga dengan kakinya. Ini uh, gambaran bahwa dia adalah penjaga gawang yang lengkap yang diminati oleh pelatih-pelatih sekarang. Mm, okay, okay. Karena kalau dengan apa dengan peranan tapi ini harusnya harus benar ya, bukan yeah, asal-asalan yeah. berani maju nggak, kalau misalkan ada Uh, pemain goalkeeper ya dia bisa jadi sweeper yang efektif bagus itu artinya kan dia dapat plus ya pelatih itu punya plus pemain di belakang kan yeah. akhirnya kelebihan pemainnya ibaratnya yang biasanya jadi su jadi sweeper istilah libero udah nggak ada ya tapi bisa pemain, bel pemain belakang lah itu bisa maju ke depan jadi sebetulnya buat pressing lawan mm -hmm. itu bagus mm -hmm. tapi ingat kipernya memang jangan cuma aksi doang emang harus, harus punya kemampuan kualitas. ini kan ini kan fatal ya, hal hal kayak gitu fatal ya, kalau salah ya. perhitungan ini apa saya nggak perlu nyebutin ya. Ada kiper senior tuh berapa kali bikin timnya kalah itu gara-gara keliru mengantisipasi luar, bola, bro, crossing luar dalam. Kalau kita ngomongin <laughs> sepak bola dalam. <laughs> Sering itu. Nah, Jadi kiper ini bagus nih penyelamatan-penyelamatan bagus, tapi kalau dilihat dilihat blunder-blunder dia itu Antisipasi korsinya jelek itu bikin timnya kalah, bahkan bukan baru, di musim ini ya. Bahkan musim. kalau mengacu ke luar, tuh kan ada Andre Onana yang sekarang di Manchester United. Nah. Hmm. Dia kan bukan cuma dikenal sebagai goalkeeper, sweeper, dia tuh goalkeeper, holding midfielder. Hmm. Artinya dia lebih ke depan lagi, itu hmm. mainnya. Itu gambaran bahwa dia benar-benar percaya dengan kualitasnya untuk tidak kalah duel dengan pemain-pemain lawan. Iya. Itu karena, karena itu, itu resikonya juga. besar, iya. gede banget yes. itu ya. gitu ya. Kalau ibaratnya gini, kalau kipernya kelewatin udah kosong ya. Suka ngeri ya, jadi fansnya tuh deg-degan hmm. gitu. Kayak Neuer kan juga sama kan, ya, tipikalnya. Iya ya, betul, dan nah, kalau kita bicara Andri Tani kan sebenarnya dia seorang penjaga gawang yang banyak menyelamatkan Persija ya. Hmm. Kalau kita bicara minggu lalu lah lawan ya. Bayangkara. Ya. Itu ada empat penyelamatan dari Andri Tani pada saat hmm. Bayangkara berusaha bangkit di babak kedua. Kemarin pun, hanya satu kali dia kalah ya, uh, gagal. Itu pun dengan uh, apa ya, tendangan dari sudut sempit yang memang sulit diantisipasi oleh dia. Ya, tapi kalau kita ngelihat uh, pertandingannya ini, berjalan alot nggak sih kalau Kang Eko melihatnya? Eh uh, alot sih, tapi jujur ya. Dua-duanya jelek ya. Heeh, ah, aku enggak seru biasa aja. Kena malah iya kan. malah untung ada gol ibaratnya yeah. gitu Untung, hmm. untung ada gol. Tapi eh uh, selevel Persita kemarin kok suasana ini stadionnya beda ya. Jadi yeah. ada yang apa siapa? Yang dia kan ke tribun utara pas selatan gitu ya ngasih applause dan maaf maaf nih supporter Persita itu kan nguasain cuma satu tribun itu belakang gawang itu ya kelihatan sekali apa ya, ada hubungan emosional itu jarang banget tuh sekarang sekarang ya kita lihat ya jadi ada tim ya ini Persita ini kan sebetulnya kalau buat ya dibandingin Persija ya gempitanya kan jauh tuh tapi ketika menang itu bisa di glorifikasi ya, glorifikasi dan pas gitu bagus ya. itu dan, dan kalau kelihat pertandingan kemarin kan sebenarnya Persita main bagus di babak kedua ya. mereka menekan dengan sangat baik Persija kehilangan Marco Simic di awal-awal karena dia latihan oh kemudian ya. cedera nah. sehingga diganti oleh oleh pemain muda dan Ajisaka dan tidak berhasil untuk menggantikan posisi simis padahal simis di minggu sebelumnya dan, sudah luar baik sekali. Dan ini berkepanjangan loh ketergantungan sama Simic ini ya, berkepanjangan betul. dulu waktu apa waktu sebelum Simic sempat pergi Persija kan begitu sama hmm. Simic Dulu siapa Simic Mik sama Riko ya yeah. terus-terusan aja yang itu nah, hmm. yang dominasi. Jadi sebenernya. makin lama makin Dan nggak apa-apa ya, sih ya. itu kan dulu mirip-mirip Haji Ismet sama siapa ya? Yeah, ya kan crossing crossingnya -crossing yeah. kan di depan yeah. Gitu. Yeah. Tapi apapun kan persija dianggap berani ya. Banyak sekali memainkan pemain under 20 mm -hmm. ya yeah, 21. Ini yang Uh, ada syarat kan, klub harus memainkan beberapa pemain under 21 dalam satu pertandingan. Kalo ini dan lebih Persija banyak mereka sudah melakukannya dengan sangat banyak dan investasi ya. loh. Ini ya, ya misalkan betul. anggaplah hasilnya, ya kalau kalah jangan ya, tapi misalkan banyak draw. Tapi nanti kalau putaran kedua, si pemain mudanya ini Udah dapat percaya ya? diri yeah. ya, jam terbang itu malah bisa investasi. Yeah. Ibaratnya apa coba? Sampai ke duit nanti tahun depan, Persija bisa ngirit beli apa, beli pemain. Dan, dan layak dicoba tanya, di pertandingan minggu ini kan mereka menjamu Persebaya di GBK. Ini akan jadi sangat seru. Ini, ini menarik ya kalau kita karena peserta iya. juga apa termasuk yang concern sama ya. pembinaan pemain udah ya, ngasih kepercayaannya tinggi lah ya. Mm -hmm dengan pemain-pemain muda ya ini tapi kan harus diikutin juga sih sama tim-tim lain ya kan untuk membangun gimana pemain ini mendapatkan fasilitas dan tempat karena oh, kita nggak iya. punya liga pemain-pemain muda-muda ya. masalahnya ya, makanya kan setiap klub sekarang harus mengeluarkan pemain under 21 nya dalam satu pertandingan itu ya, ya, ya. tapi ya pokoknya apapun itu hasilnya di week keempat ini kita doain mudah-mudahan week kelima hmm. ini liga jalannya makin bagus ya dan tim-tim yang kemarin ya bisa dibilang apa terpuruk bisa hmm bangun lagi nantinya gitu. Oke, makasih banyak Mas Gita. Ini oh, udah cukup sama. pembahasan kita hari ini, Kang Eko. Makasih banyak. Iya, sama-sama Intan. Thank you, Kang Eko. Besok-besok jangan sampai nggak datang ya. Tahun depan. Iya, <laughs> iya, tahun Mas. depan. Sama acara ini juga jangan nggak datang dong. Enggak, aku ini lihat ini, ini kan original ya. Melbourne Victory kok jelek <laughs> banget ya. Ini dikirim dari Australia langsung gak? Uh, tadi mantap. siang. Kalau dong, sama buatan Indonesia ah, dia Iya juga. ini justru kayak buatan Indonesia. Iya, ini iya, gak, iya. Gak, gak menghina. Ini namanya apa? Mengomentari produk. Oke, siapa tau ada produk masuk ya ke darat negeri ya. Karena belum pernah ada nih yang masuk nih. Oke, okay. tapi kita tetap dapat support terus dari Awi. Mantap deh pokoknya. Oke okay, Ninja Buat yang masih ketinggalan tadi belum melihat gimana Marcelino Ferdinand bisa mendapatkan penghargaan yang keren banget di Santini ini. Media Award kita lihat yang berikut ini tapi Intan juga Kang Eko sama mas Gita Oke, juga pamit nih, kasih sampai ketemu lagi kami. Intan. Jadi um, kita sudah lihat tadi beberapa kategori ya, tapi yang nggak kalah pentingnya justru sangat penting adalah atlet terbaik. Jadi nominasi atlet terfavorit uh, yang akan kita sampaikan adalah atlet terfavorit. Marcelino Ferdina, Antoni Sini Sukakinti, Riva Nur Mulki, Andakara Prastawa Diaksa, Aldila Suciadi. dari kategori atlet terfavorit adalah Marcelino Marcellino Ferdinand. Marcelino. Marcelino. Oh. Buat Bang Marcelino. Terima kasih yang sudah memberikan kepercayaan juga dari teman-teman yang ada di rumah ini untuk kalian semua.